Ini dia bentuknya. Kita buka. Wow. Ngisi anginnya keringetan. Sepedahannya apalagi? Ini pompa kayaknya buat balon deh teman-teman. Tapi kita paksain. Kasih sudah datang lagi ke YouTube Rabu Paku Purwanagara. Kemarin iseng-iseng beli perlengkapan ngeplug di salah satu marketplace atau toko online, muncul di beranda saya salah satu equipment atau perlengkapan, yaitu pompa. Pompa kecil, itu pompa angin maksudnya. Karena lihat harganya yang murah, cuma 6.000 rupiah, 6.000 lebih lah, mungkin 7.000 rupiah. Saya penasaran kira-kira seberapa worth it sih perlengkapan atau pompa seharga 7.000 rupiah itu, makanya saya belikan. Tadi pagi baru aja datang. Nah, ini dia barangnya. Kita coba buka. Udah kebetulan saya punya sepeda, jarang dipakai karena bannya kempes. Ternyata nongol perlengkapan atau alat buat pompa ban harganya cuma 6.000an, udah gitu kecil. Nah, ini nih penampakannya. Unik banget. Ukurannya kecil, harganya juga cuma 6-7.000 rupiah saja. Jadi saya beli ini, itu lebih mahal ongkos kirimnya, tapi biarpun begitu di total-total tetap aja dihitungnya murah. Kita simpan dulu di sini. Ini dia. Wow. Ini kita coba ukur panjangnya berapa, ada meteran kain. Dari ujung sampai akhir apabila ditutup ini panjangnya cuman 21 sentian lah, 20 sentian lah. Ya, cuman 20 sentian. Tidak ada apa-apa lagi di dalamnya, kosong, cuman 1 sentian aja. Yuk, kita coba. Nah, sekarang kita bakal nyoba pompa ini ke sepeda saya. Kempes banget, makanya udah lama nggak pernah dipakai. Sekarang kita cobain. Isi anginnya keringetan, sepedahannya apalagi. Ini
pompa kayaknya buat balon deh teman-teman, tapi kita paksain teman ini dan ya lumayan anginnya masuk tuh, ya masuk ini anginnya bagus. Masuk nih, sekarang udah bisa dipakai jalan-jalan lagi ke warung ya, udah siap lagi sebelah lagi dong. Kita coba yang kedua. Benar, 6.000 rupiah. Kita bisa pilih beberapa. Isi penuh berkat pompa angin minimal di sini ya. Kalau saya buka, nah di sebelah sini tadi waktu pertama saya beli di sini ada minyaknya, kayaknya memang harus sering dikasih oli karena kotor. Teman-teman bisa kasih stempel. Nah, ini kan terus terus gesekan. Dan di atas ini juga pasti ada seal ya. Nah, di atas ini juga pasti ada seal buat menghambat supaya anginnya nggak keluar dari rongga-rongga yang di sekitar sini. Kalau seandainya terus dipaksain bisa aja lama kelamaan panas dan aus. Makanya harus dikasih pelumasin minyak, oli, stempel. Angin manual ukuran 20 cm ini seharga 7 ribuan, 6 sampai 7 ribuan ini cukup worth it.